Pemirsa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan sosial media seperti TikTok sudah dilarang untuk tempat berjualan. Jika ada yang membandel, akan ada sanksi yang menanti. Ditemui di Kota Bandung, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan sudah ada Permenag nomor 31 tahun 2023 yang melarang sosial media menjadi social commerce. Jika ada yang membandel berdasarkan aturan yang dibuat pemerintah, akan ada peringatan hingga sanksi tegas berupa pencabutan izin yang diterapkan. Sosial media tidak boleh jadi sosial commerce, nggak boleh. Ya, dia nggak boleh sosial media juga, dagang juga, buka toko juga, yang ngutangin juga, kayak bank juga nggak bisa diborong semua diatur. Ya, ada media sosial, ada media ada penjual online, ada e-commerce, ada sosial commerce. Sosial commerce itu diatur, dia hanya boleh iklan, tidak boleh jualan, tidak boleh transaksi, sudah diatur. Permendag 31 2023. Oke ya. Pak, prosesnya sampai sekarang gimana? Selanjutnya seperti apa, Pak? Masih banyak berjualan, Pak? Ya itu terus, kalau nanti sore saya umumkan, habis itu kita surati, ya. Ya tentu kalau melanggar ada aturannya, ya. Hari ini diperingati, kalau diperingati lagi enggak, ya diberikan sanksi, ya. Hari ini enggak langgar, Pak. Aturan tersebut diterapkan karena adanya protes dari beberapa UMKM di Indonesia yang mengeluhkan sepinya penjualan akibat sosial media yang juga menjadi social commerce atau tempat berjualan. Budi Hartati, Bandung TV.